kotorannya tuh, lihat. Jadi yang bikin injektor apa kurang maksimal, tenaganya kurang maksimal, ini injektornya macet, pembakarannya kurang lagi di jalan papi kembar ya. Ini papi mau bersihin injektor carry Futura 1,5 ya, kemungkinan besar yang nomor 2 ini macet. Kita bersihin satu persatu dulu dari yang nomor 1 ya. 1 ini, 2 ini, 3, 4. Oke. Ini alatnya sederhana, pakai carburetor cleaner, pakai selang, kemudian talikan ke selang yang agak gede yang bisa masuk di injektor ya. Masukin dulu injektor. Oke. Sebelum digunakan kita kocok dulu ininya. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa kotorannya. Iya. Ya, kita lihat hasil kotorannya seperti apa. Ya, ini warnanya kuning, jadi kotorannya udah kebuang. Nanti setelah itu kita semprot bagian dalamnya. Biasa kita kocok dulu. Injektor yang tiga. Injektornya. Kita lihat dulu ya. Ini banyak kotorannya nih. Hitam-hitam. Ya. Kotoran semua ini yang hitam-hitam ya. Nih hitam kotorannya semua keluar. Oke. Kita lanjutkan lagi, coba bersihin. Bantuin ya, Bang. Bentar ya. Bentar. Ya. Ini. Ini yang nomor 3 ya, nomor 3. Ini nomor 4. Oke, sebelum digunakan kocok lagi. Supaya dianya ada pressure-nya ya. Copot plus 6. Ya? Apanya? Ini. Juta setengah. Juta setengah. Juta setengah. Asli. Nih, oke teman-teman. Saya lanjut yang nomor 4. Ya, keluar. Assalamualaikum, Bang. Lag, enggak lag. Halo.
Ya, Bang. Ya, Bang. Tara. Copot kabelnya. Ini coba Bang. Ini timur. Nih, awas sama kotoran. Jadi lain bagian Bang. Kencengan ininya. Pressure-nya. Dah. Nomor 3. Ya, nomor 2 sekarang ya. Iya. Mana dong? Ini elektrik. Tesnya. Oke, kita pasang yang nomor 2. Iya. Spis, harus dipegang nih, benar dipegang biar enggak meletup. Iya. Iya ya. Iya ya. Woi, sana dah. Ada kan kan itu laptop. Ya, masih bisa nomor 2. Nih, dia. Ya. Hasilnya. Kotorannya tuh lihat. Jadi yang bikin injektor apa kurang maksimal, tenaganya kurang maksimal, ini injektornya macet, pembakarannya kurang sempurna, pasir semua nih. Setelah itu kita bersihkan bagian dalamnya teman-teman ya, bagian luar. Sama bagian dalam sini semprot. Ini alat ini. Nomor 2. Ya. Hah? Enggak usah, Bang. Oh. Dilap aja sensor. Nomor 2. Nomor 2. Oke, teman-teman ya, udah beres ini bersihin injektor semuanya ya. Ini kalau sudah begini pasangnya basing-basing aja nggak apa-apa ya. Yang penting pas masangnya. Oke. Nanti tinggal masang. Besok lanjut pemasangannya ya. Tutup rocker cover dan lain-lain. Oke. Ini cara pembersihan injektor manual ya. Injektor secara manual. Nah, sudah beres ya. Ini yang tak tandain tadi yang nomor 2. Ternyata nomor 2 kotorannya ini ya, yang gede nih ya. Nah, yang gede tuh. Ya udah. Besok kita lanjut yang lainnya. Ini pembersihan ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, subscribe, kemudian share video-video Papi Kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.